Sepatu berbahan dasar kulit memang selalu menjadi buruan. Namun, apa jadinya jika bahan baku pembuatan sepatu berasal dari kulit ceker ayam? Di tangan seorang pemuda asal Kota Bandung, ceker ayam disulap menjadi aneka jenis sepatu kulit yang memiliki nilai jual tinggi. Seperti apa proses pembuatan sepatu unik tersebut? Berikut liputannya. Jika dilihat sepintas, deretan sepatu kulit yang dipajang di galeri ini terlihat biasa saja. Namun siapa yang mengira jika sepatu-sepatu ini dibuat dengan bahan baku kulit ceker ayam? Di tangan seorang pemuda asal Kota Bandung, Nurman Farieka, kulit ceker ayam yang sejatinya adalah limbah, ia sulap menjadi bahan pembuatan sepatu yang memiliki nilai jual tinggi. Proses merubah kulit ceker menjadi baku utama memang tidak sederhana. Pertama-tama, kulit ceker direndam dengan campuran berbagai bahan kimia, lalu diaduk selama 1-10 hari untuk menghasilkan kualitas yang sempurna. Kulit yang sudah direndam lalu dikeringkan, dipilah terlebih dahulu, kemudian masuk ke tahap penyusunan untuk kemudian dijahit. Setelah tersusun, kulit ceker kemudian ditempelkan mengikuti bentuk sepatu yang diinginkan. Dibantu dua orang pegawainya dalam satu minggu, Nurman mampu memproduksi sekitar 4 pasang sepatu dengan model yang sama. Menurut Nurman, ide pembuatan sepatu ceker ayam ini diangkat dari keberlangsungan hewan-hewan seperti ular dan buaya. Hewan tersebut lama-kelamaan bakal musnah jika diambil kulitnya secara terus-menerus. Lain halnya dengan ceker ayam yang notabene adalah limbah. Selain itu, pemanfaatan kulit ceker ayam ini juga sebagai bagian dari kampanye benda tidak terpakai menjadi bernilai jual tinggi. Kita untuk pasarnya sendiri itu ini sangat khusus gitu, dan juga penyampaiannya, edukasinya juga sangat sulit gitu untuk menyampaikan produk ini ke konsumen. Diakui Nurman, produk sepatu ceker ayam miliknya yang diberi label Hirkasus ini memang memiliki pasar khusus untuk kalangan menengah ke atas, mengingat edukasi serta penyampaian produk ke konsumennya cukup sulit. Satu pasang sepatu ceker ayam dibanderol dengan harga 500-2 juta rupiah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.